Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deretan ratu cantik dari kerajaan di Indonesia memiliki paras yang rupawan. Para ratu ini mendampingi sang raja dalam memimpin kerajaannya. Di antara mereka ada yang menjadi rebutan dan ada pula yang meneruskan kepemimpinan setelah sang raja meninggal. Berikut deretan ratu cantik dari kerajaan di Indonesia. Yang pertama, Ratu Sima. Ratu Sima merupakan seorang ratu cantik dari kerajaan Kalingga. Ia memiliki gelar Sri Maharani Mahisasuramardini Setya Pustikeswara. Ia menikah dengan Kartikeya Singha, pangeran dari Kalingga. Ia diangkat sebagai ratu lantaran suaminya wafat, sementara kedua putranya belum siap menjadi raja. Ratu Sima dikenal sebagai ratu yang tegas dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pada masa pemerintahan Ratu Sima, kerajaan Kalingga mencapai masa keemasannya dengan mengembangkan sektor pertanian dan perdagangan. Walaupun memiliki sikap yang tegas, namun Ratu Sima sangat dicintai rakyatnya. Yang kedua, Sri Bajradewi. Sri Bajradewi merupakan istri terakhir dari Raja Kertanegara yang memimpin kerajaan Singhasari. Setelah suaminya meninggal, ia menikah dengan Raden Wijaya, kerajaan Majapahit. Selain terkenal karena kecantikannya, Sri Bajradewi merupakan perempuan hebat dan setia. Ia selalu mendampingi suaminya, bahkan ketika terdapat serangan dan ancaman dari luar kerajaan. Bersama Raja Kertanegara, Sri Bajradewi membantu suaminya itu untuk memperluas daerah kekuasaannya hingga Bali. Yang ketiga, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Ia merupakan istri Raja Jayanegara. Setelah Jayanegara meninggal, Tribhuwana naik tahta lantaran tak memiliki putra mahkota. Ia lalu menikah dengan Cakradara atau Kertawardhana Bhre Tumpel. Tribhuwana memerintah sebagai ratu bersama Kertawardhana. Ia dikenal sebagai ratu cantik dan pemberani. Ia pernah beberapa kali mengikuti peperangan, bahkan memimpin pasukan Majapahit berperang. Dalam masa pemerintahannya, ia dibantu oleh Gajah Mada. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sempat membawa masa keemasan Majapahit karena pernah menaklukkan beberapa kerajaan yang ada di Nusantara. Dan yang keempat adalah Kendedes. Kendedes merupakan salah satu ratu tercantik yang berasal dari kerajaan Singhasari. Ia adalah istri Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Kecantikan yang dimiliki Kendedes membuat Ken Arok merebutnya dari Tunggul Ametung. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok langsung memperistri Kendedes. Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singhasari. Ken Arok dan Kendedes pertama kali bertemu di Patirtan Watu Gede, Malang. Pada pertemuan itu disebutkan bahwa terdapat bagian tubuh istimewa Kendedes yang memancarkan cahaya magis saat Ken Arok melihatnya. Hal itu tertuang dalam Suntingan Pararaton. Kendedes merupakan perempuan yang memancarkan cahaya magis atau kerap dikenal Nareswari. Kendedes dikatakan merupakan seorang wanita utama, dan jika laki-laki mempersuntingnya, maka dia akan menjadi maharaja. Itulah deretan ratu tercantik dari kerajaan yang ada di Indonesia. Bagi pemirsa yang menyukai video ini, silakan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe. Serta jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk terus mendukung perkembangan channel Jejak Sejarah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.